Setelah kemarin aktivitas warga lumpuh pemirsa karena banjir, nah hari ini nih sebagian warga pun mulai beraktivitas normal. Dan bisa ditebak, kemacetan terjadi di mana-mana karena beberapa wilayah di Jakarta masih tergenang banjir. Bahkan pada beberapa ruas tol memperbolehkan kendaraan roda 2 melintasi jalan tol. Dan pemirsa, berikut ini adalah informasi mengenai kondisi beberapa pintu air yang kami dapatkan dari Posko BNPB. Bagaimana pemirsa perakiraan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada esok hari? Berikut informasi yang kami rangkum dalam laman resmi BMKG. Di ujung telepon ada Pak Stefanus dari Bali yang akan mengomentari tentang kondisi di Jakarta yang tergenang banjir sejak beberapa hari yang lalu. Selamat malam Pak Stefanus. Selamat malam Mbak, saya turut prihatin ya. Walaupun saya di Bali tetap saya turun prihatin. Tapi yang paling penting Mbak, saatnya lah sekarang marilah kita merenungkan apa yang terjadi. Sebenarnya itu alam dah ini Mbak, kitalah manusia ini yang terlalu serakah. Oleh sebab itu marilah kita tidak usah kita salahkan satu dengan yang lain. Mari kita minta ampun sama Tuhan agar banjir-banjir kayak ini, musibah banjir kayak ini jangan terulang lagi. Iya, mungkin juga tanggung jawab terhadap warga semua ya Pak, agar tidak buang sampah sembarangan. Ini juga menjadi salah satu penyebab yang terjadi banjir besar di Jakarta. Pemerintah juga yang mengizinkan villa segala macam itu.